saya datang ke KL untuk study, dan saya sebelum saya datang ke KL, saya berdoa supaya ada gereja untuk tempat saya bertumbuh lah. Masa tu Sheldon actually, sebab dia kenal orang KBM waktu SIB KL waktu itu, dan dia text saya, Siah, do you want to join us next morning, next Sunday lah, pergi KBM. So sebab saya sudah berjanji dengan cousin saya untuk join another church, so saya cakap no thank you. Tapi itu waktu pagi dia text saya, dan pada petang tu sampai petang saya asyik fikir bah, like kenapa saya masih fikir benda ni walaupun saya sudah reject. So end up akhirnya pada petang saya mengalah lah, saya cakap dengan Sheldon. So Sheldon, okay, saya join kamu orang esok, saya cakap macam tu. So that's how I end up di SIB Life ataupun KBM lah. Masa saya first, my expectation masa saya pergi di invite untuk pergi, saya fikir yang gereja Bahasa Malaysia akan rasa macam, kamu akan rasa kekok, like nobody akan tegur kamu bila kamu sampai sana. But bila saya sampai di SIB Life, masa tu KBM lah, so I feel like wow, this is so different. Like, saya masih ingat Auntie Susan masa tu, dia was like, hi, 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 welcome, welcome, everything. Like, oh, this is so different, you know, like, dia punya suasana sangat friendly and everything. Apa yang paling memory yang saya tidak akan pernah lupa adalah camp keluarga, means that saya rasa 2 tahun berturut, saya menyambut saya punya birthday bersama keluarga SIB Life. So itu yang walaupun jauh dari keluarga, but I do have a family yang always celebrate with me. Yeah. Dan di sini saya dulu hanyalah seorang penari rebana, dan I never thought that saya akan my faith, saya punya iman akan lebih bertumbuh selepas saya berada di SIB Life. I feel like saya seorang penari dan saya akan stay sebagai seorang penari. That's it. It's enough bagi saya, macam tu saja. But bila saya di SIB Life, saya dipeluang untuk melayani lebih daripada tu. Bukan saja dalam pelayanan mimbar, saya melayani sebagai ketua sel, dan di situ saya banyak belajar lah.